Kita beralih ke berita sukan. West Ham membuat dua tawaran berasingan, setiap satu bernilai 30 juta terhadap Harry Maguire dan Scott McTominay ketika mereka berusaha untuk membawa dua pemain Manchester United itu keluar dari Old Trafford. Bidaan The Hammers ke atas Maguire sebanyak 20 juta ditolak bulan lalu selain usaha untuk meminjamnya, namun tawaran terbaru semakin hampir dengan harga yang dinilai Red Devil 35 juta. Mereka turut membentangkan tawaran terhadap pemain tengah McTominay, namun ia kurang 15 juta daripada harga dimahukan United 45 juta ke atas pemain berusia 26 tahun itu dan ditolak. Difahamkan United tidak akan memaksa dua pemain itu untuk meninggalkan klub dan kini terpulang kepada West Ham sama ada mahu menempati harga ditetapkan 70 juta bagi dua pemain itu. Klub Manchester itu sedia memberi subsidi terhadap gaji Maguire yang tinggi jika dia menyertai West Ham. Maguire berharap untuk kekal dan merebut tempatnya, namun berdepan saingan Raphael Varane, Lisandro Martinez, Vitor Leifito dan terkini Johnny Evans. Dia dilucutkan sebagai kapten bulan lalu dan digantikan oleh Bruno Fernandes serta mengharungi musim yang sukar di Manchester musim lalu apabila kehilangan tempat dalam kesebelasan utama. Jika dia berpindah, ia menamatkan kerjaya selama 4 tahun di klub itu.